Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Rio Marketing Jaya Imperial Park Sepatan. Nah, kali ini Rio mau videokan tentang unit Kana yang ada di IGNS 22. Ini adalah unit ready dengan luas tanah 97, ini tanahnya. Ini bangunannya seperti ini. Yuk kita masuk ke dalam ya, kita lihat, kita saksikan. Ini IGNS 22, kita masuk ya. Kita masuk, semuanya sudah ready. Nah, seperti ini ruangannya. Siringnya ini cukup tinggi, sekitar 3,5 meter. Ini ada ruang kamar anak di depan seperti ini. Ini pintunya. Ada kamar mandinya di tengah. Klosetnya pakai duduk, pakai shower, keramiknya sampai atas di pintunya. Nah, kalau yang ini adalah kamar utamanya di sini. Nah, kita masuk, ini pintunya. Terus seperti ini. Ini ada jendelanya. Seperti ini. Langit-langitnya. Kita masuk ke dapur, karena ini minimalis jadi belum ada dapurnya. Jadi nanti kalau sudah beli unitnya, bikin dapur di belakang. Ini pintunya pintu kaca ya pemirsa. Nah, kita dapurnya di belakang. Nah, nanti kalau bikin dapur ini bisa direnovasi seperti ini. Nah, karena ini hook, jadi ini ada dapat tralisnya. Nah, hooknya itu di sini nih pemirsa. Nah, jadi kalau dari sini ke sini ya, ini luas tanahnya 97 meter termasuk bangunannya 30. Nah, ini ada di ujung, ini adalah buat taman, buat fasos. Jadi ini rumah sangat keren banget, sangat bagus sekali. Karena apa? Karena sampingnya itu fasos, jadi lebih lega buat santai, buat nongkrong seperti itu. Pemandangannya lebih indah seperti itu ya. Nah, seperti itu tadi rumah yang lantana Kana IGNS 22. Nah, untuk lebih jelasnya pemirsa nanti bisa langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp saya yang ada di deskripsi di bawah seperti itu. Jangan lupa subscribe ya, karena satu kali subscribe membuat channel Hunian Raja tumbuh, berkembang, dan semakin sukses. Terima kasih.